Seruan pemerintah sudah tegas, tinggal dijalankan. Himbauan pemerintah sudah cukup, tinggal dijalankan. Tetap berada di rumah. Halo, assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, anak yang paling ganteng. Sehat kok, Nak? Sehat, Nak. Apa itu, Mak? Tolong kau bayarkan listrik Mama ya. Ih, takutlah Mama keluar, Nak. Nggak boleh sama pemerintah, Nak. Katanya stay at apa itu, Nak? Mama nggak ngerti, Nak. Oh, iya. Mak, apa lagi yang Mak mau? Tolong satu lagi. Kuota Mama udah mau habis. Nanti Mama nggak bisa Instagraman nanti, Mama. Aduh, gak eksis nanti Mama di ini, Nak. Tolong ya, Nak. Jangan lama-lama ya, Nak. Iya, Mak. 2 menit ya, Mak. Langsung kuisikan. Bentar, cepat, Mak. Cepat ya, Nak. Kamu tinggal pilih Brimo, mobile kamu, masukin fingerprint. Nah, lalu pilih beli dan bayar. Terus klik PLN prabayar, masukin nomor token, lalu kamu save. Nah, setelah kamu save, kamu tinggal bisa milih berapa nominal token yang akan kamu beli. Saya ini hari ini milih 20.000. Nah, setelah lanjut, kamu tinggal masukin password. Kamu bisa menggunakan tokennya. Selamat mencoba. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Mak, udah kuisikan, Mak. Cepat, kan? Udah bayar, Nak. Cepat kali kok bayar. Itulah, Mak. Aku pakai Brimo dari Bank BRI, Mak. Mama tahu Brimo itu lebih cepat lagi daripada gebetanku yang suka menghilang-hilang itu, Mak. Nanti kalau Mama pengen pakai Brimo, Mama bisa datang ke kantor cabang terdekat di daerah kita itu, Mak. Mama datang ke CS minta pasangkan Brimo. Jadi Mama kalau mau eksis, mau gosip-gosip sama kawan Mama dari video call, nggak usah takut Mama kehabisan kuota. Tinggal klik aja dari Brimo. Gampang kan, Mak? Saya mau belanja. Boleh, silahkan. Tapi BTW saya mau belanja harus bayar dengan QRIS. Ada? Bisa banget. Serius. Silahkan. Saya mau belanja dulu ya. Saya pilih. Tapi saya sudah. Apa lagi? Ya. Total berapa, Mbak? Bentar ya. Nanti saya lihat. Totalnya Rp90.750. Saya bayar pakai QRIS. Oke, ini namanya QRIS Mimi, Mami. Oke. Kamu tinggal pilih Brimo, lalu kamu masukin fingerprint, terus kamu pilih deh top up link aja. Pilih nomor handphonenya, lalu kamu pilih nominal, lalu masukin password. Nah, sudah kamu masukin password, udah kedaftar tuh. Kamu langsung buka link aja. Kamu tinggal barcode QRIS-nya tadi, terus masukkan nominal belanja, lalu masukin password, selesai deh belanjanya. Keluarganya lumayan buat makan sehari-hari. Semoga membantu ya, Mas. Dah, saya lari lagi.